hari ini cuaca mendung banget ya, padahal lagi musim kemarau. Bentar-bentar hujan, menanginnya kenceng banget lagi. Iya benar. Apa ini dampak perubahan iklim yang lagi ekstrim banget ya? Jadi sehingga tuh cuaca lagi gak tentu. Nah, isu perubahan iklim ini semoga bisa jadi isu bersama ya, karena ini tuh penting banget, udah bukan isu biasa lagi. Oh iya, ngomong-ngomong, ini tuh jadi topik pembahasan utama atau topik pokok di acara IPU ke-144 yang ada di Bali, Nusa Dua Bali ini, Indonesia. Oh, IPU, Sidang Interparliamentary Union ke-144 yang lagi gencar dibahas itu gak sih? Iya, betul. Emang kapan pelaksanaannya? Terus ngebahas tentang apa aja sih? Jadi gini, pelaksanaan itu diselenggarakan 20 hingga 24 Maret 2022. Nah, temanya Getting to Zero, Mobilizing Parliament to Act on Climate Change. Jadi seluruh parlemen di berbagai negara akan turut hadir ke sini? Oh, jelas. Nah, DPR ini bakal serius nih menjadikan isu ini sebagai perhatian prioritas. Oh gitu. Iya. Emang isu perubahan iklim ini harus banget kita bahas karena bukan hanya untuk kita, tapi untuk generasi-generasi mendatang. Nah, bukannya tentang IPU itu bisa kita cek di laman website ipu144.dpr.go.id ini kan? Betul banget. Satu lagi, ada juga lamanan media sosial resminya, yaitu DPR RI. Oh, coba kita lihat ya. Menarik juga ya. Ngomong-ngomong, kita baca-baca ininya di dalam yuk, soalnya kayaknya udah mau hujan deh. Yuk.